Wih, strike bro, mantap. Emot strike pertama. Wuhuy. Strike pak. Wuhuy. Anjay, ini mas strike pertama bro. Wih, kayaknya bro loncat bro. Strike pertama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya Kang Iting. Salam satu hobi. Hari ini saya mau mancing bulan-bulan bro, sama Kemot di mangrove. Nih saya lagi beli udang. Oke bro, jangan lupa untuk support channel ini dan bantu channel ini dengan klik like dan komen, lalu subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video saya berikutnya. Oke bro, jangan kemana-mana, stay tune terus, ayo kita berangkat. Bro, spotnya bro, nyari bulan-bulan. Bro, ikannya bro. Si bapak nih dapat ikan. Gede ya pak? Wah sedang ini bro, spotnya bro. Oke bro, kita mancing langsung bro. Ini biasanya kita mancing di sana bro. Sana masuk lewat pintu masuk depan. Tapi sementara selama pandemi ditutup udah hampir 2 bulan ya pak ya. Jadi kita mancingnya di pinggiran aja. Nggak boleh masuk ke dalam. Biasanya ke dalam bisa pakai perahu. Oke bro, kita mancing dulu bro. Mari bulan-bulan. Rangkaian pancingnya seperti ini bro. Seperti ini. Pakai kailnya. Kail Daichi nomor 3. Size kecil. Udangnya bawa pak. Ini gak ada tenggakan ya. Cari tenggakan. Bro, udangnya bro. Udang air tawar. Kalau mau tahu belinya di mana, komen aja bro di bawah bro. Nanti saya balas satu persatu. Caplak di sini makan pak? Sudah di pinggir. Langsung aja kita uncal joran. Iya, kalau ada perahu ya dari sini. Apanya? Anginnya sih ke sini, Pak. Oh, situ tuh. Di sana pakai tadi ya. Siapa tahu dapat.
ketahuan, yakin itu kalau lu upload. Pas-pas. Wah, tuh, Pak. Kakak. Mau, Pak? Tangkutannya. Oh, gak kalin dah. Kakap, bro. Kakapnya mulai keluar. Kayak gini ya? Ya. Seperti aja dapat. Apaan tuh, Pak? Kak, bulan-bulan, Pak. Oh, tadi. Ya. Wih, strike, bro. Mantap. Emot strike pertama. Wuhi. Strike, Pak. Wuhi. Ajay. Ini mah strike pertama, bro. Wih. Kayaknya, bro, loncat, bro. Strike pertama. Ya, mantap. Quick, 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 quick. Bulan-bulan, bro, tarpon. Wait, bentar nih, Pak. Apa, Pak? Dulu, Pak. Strike pertama, bro. Ikan tarpon. Bulan-bulan. Ini, bro. Ish, mantap. Hasil. Oke, bro. Ya. Aduh, bro. Soalnya penglaris, bro. Penglaris, bro. Kalau coba lepas ya, aduh. Oke, bro. Kita cari lagi, bro. Nyajen terus. Dalam bulan itu. Ya, pesan udah ngecopot. Ini kolong ini, Pak, ya. Saya udah nggak mancing, bro. Tempatnya kurang srek ya, bro, ya. Apa ya, ini buat lele. Di sini lelenya banyak, bro, banyak yang lepas. Orang-orang biasanya kalau sembayang itu dia melepas ikan. Tadi kata si bapak yang lagi mancing di samping, tapi umpannya pakai cacing. Ini kita nggak bawa cacing, kita bawanya udang. Jadi ya untung-untungan dah. Nggak mancing di mangrove, nggak di mana, nyangkut mulu. Kita di spot, pindah spot lagi, bro. Ini di belakang lapangan golf spotnya.
Cuman di sini kan mujair, empannya pun pakai lumut, bro. Dan kita nggak ada empan. Ini lagi coba dicek spotnya. Kenapa, Pak? Kailnya yang kecil-kecil. Kailnya kecil-kecil. Empannya juga lumut ya, nggak bawa empan ya. Ini di belakang lapangan golep, bro. Golep. Nyata di sini ada pemancingan juga. Spot tersembunyi. Spot tersembunyi, nggak ada yang tahu. Men, ini kita nggak ada empannya, bro. Empannya pakai lumut, kalau nggak cacing. Ikannya kan mujair-mujair kecil. Di sana ada lapangan golf. Oke, bro, kita mau langsung pulang aja nih. Udah siang juga, udah jam 11. Mungkin juga spotnya juga kurang bagus juga sih. Empan juga nggak bawa, persiapan juga nggak ada. Oke, bro, saya Kang Iting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.